Pengurus Resosialisasi Sunan Kuning mengumpulkan para warga binaan di Balai Pertemuan Resos Sunan Kuning untuk bersama-sama menandatangani surat penyerahan uang tali asih yang dijanjikan pemerintah. Namun setelah menunggu beberapa jam, pihak Dinsos tidak nampak hadir dalam pertemuan, bahkan hingga pertemuan dibubarkan oleh Ketua Resos. Disampaikan oleh Suwandi Eko Putranto, selaku Ketua Resos Sunan Kuning, ia pribadi dan para warga binaan sangat kecewa dengan apa yang terjadi kali ini. Sudah berkali-kali warga Sunan Kuning pada umumnya dan para warga binaan pada khususnya harus menelan kekecewaan terkait uang tali asih dan isu penutupan yang selalu saja tak pasti. Sebetulnya hari ini tanggal 10 ada namanya yang transfer ke bank. Nah, untuk menandatangani anak asuh bahwa sudah kelihatan menerima uang yang sebanyak 5 juta. Hari ini dari bank terpaksa dari harga di yang disarankan dari dinas sosial hadir itu. Warga binaan yang berprofesi sebagai WPS dijanjikan uang tali asih sebesar Rp10.500.000. Namun usai mengadakan pertemuan, uang tali asih berubah jumlahnya menjadi 5 juta saja. Hal ini sudah tentu membuat WPS kecewa dan merasa diombang-ambingkan. Nugroho Setiabudi melaporkan.